ajak Sakurani untuk belajar memanah nih guys, di sekolah itu loh. Aku belum pernah loh guys datengin tempat itu. Yaudah yuk sama-sama kita langsung aja. Tapi ganti dulu ya bajunya, soalnya Sakurani masih pakai baju tidur, abis kayak orang sakit sih. Oh iya, di channel Anu Nurhani aku ada upload video loh guys. Jadi Sakurani ini sakit, jadi dia minta tolong sama Sakurani untuk disembuhin alias dijagain gitu loh teman-teman. Ya sudahlah, kalian jangan lupa nonton ya, cek aja di channel aku yang Ani Nurhayani. Kalau gitu ini aku ganti bajunya seperti apa ya, yang cantik deh. Yang ini aja teman-teman, yang casual aja ya. Tapi bajunya warna apa ya teman-teman, celananya kan warna pink, agak merah aja sedikit kali ya. Wah merah sekali. Udah gak apa-apa, seperti ini cantik kok. Terus rambutnya lucu aja diikat, terus warnanya juga merah. Lucu banget guys. Menurut kalian bagus gak sih teman-teman bajunya? Bagus sih, soalnya kan celananya agak terang sedikit ya. Ya sudah, kalau gitu aku pengen ganti bajunya Sakurani ya. Nah, kalau Sakurani karena ngajak Sakurani mau memanah, bukan memanah panah asmara ya guys. Ini tuh memanah belajar, jadi harus pakai baju ala-ala Jepang gimana gitu teman-teman. Ya sudahlah, kalau gitu ini rambutnya ganti seperti ini. Wow, keren banget, beda banget ya guys. Aku belum pernah nih pakai nomor 2. Boleh lah seperti ini, tapi rambutnya kita ganti jadi warna apa ya teman-teman? Coklat bagus gak? Kurang. Kalau biru? Nah, terang banget ya guys. Yang gelap sedikit aja ya teman-teman, biar gak terlalu mencolok banget. Matanya sih udah bagus warna biru. Udah deh, cukup deh, begini aja. Yaudah, kalau gitu langsung saja kita mulai ya. Oke guys, lihat nih Sakurani tampan sekali ya. Yaudah, kalau gitu langsung aja kita jemput Sakurani yuk. Kita naik mobil balapnya Sakurani nih. Oke deh, ngeng ngeng ngeng. Asik. Coba guys, kita tintinin Sakurani. Tintin Sakurani. Wah, dia cantik sekali guys. Ayo kita samperin. Sakurani ku sayang. Iya Sakurani, kamu kenapa kesini? Aku pengen ajakin kamu jalan-jalan, mau nggak? Kemana? Belajar memanah yuk. Nanti di sana aku traktir makan deh. Emang ada memanah di sekolah? Ada. Tapi kok kamu tahu di sekolah? Iyalah kan tempat memanah cuma ada di sekolah doang Sakurani. Oh iya juga ya, bener kata kamu. Ya sudah, kalau gitu yuk ikut aku ya. Ya udah deh, apa boleh buat kalau kamu yang ngajak. Dasar nih ragu-ragu malu-malu kucing. Ayo ayo, kalau gitu langsung aja kita menuju ke sekolah ya Sakurani. Iya, tapi nanti setelah memanah boleh nggak kita makan-makan? Boleh, nanti kita lunch bareng ya. Ya sudah guys, kalau gitu Sakurani langsung aja menuju ke tempat memanah ya. Sakurani, emang kamu bisa memanah? Aku sih nggak terlalu bisa, tapi aku mau ajarin kamu, mau ya? Ya udah, boleh deh. Udah kalau gitu parkir di sini aja ya. Sip. Ayo Sakurani, turun ya. Oke, kamu duluan aja. Ya sudah guys, aku masuk dulu. Salah, ini bukan tempat ini. Ini mau buat minum teh. Aduh, kok kamu ajaknya ke sini sih Sakurani? Iya, tempatnya. Kamu mau minum teh dulu? Ya udah, boleh deh. Ya udah yuk. Ya udah minum teh dulu deh guys. Dasar nih Sakurani modus. Tapi kok kita bisa? Gak apa-apa, udah minum aja. Ayo minum, minum, minum. Coba ya guys, liatin di Sakurani nih. Nyami, nyami. Sakurani, kok aku gak dikasih? Ya, kamu minum aja sendiri. Blok, 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 blok. Ya ampun, Sakurani sampai kayak gitu banget guys minumnya. Ya udah, kalau gitu Sakurani juga mau minum ya. Langsung aja kita ganti karakternya Sakurani. Aku mau ajak dia minum. Sakurani, minum. Bukannya latihan tinju. Sudah selesai lawan musuh yang di ring tinjunya itu. Sudah dapat trofi. Coba lihat guys, apa dia juga minumnya gluk 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 juga nih. Coba lihat Sakurani. Wah, minumnya sampai ke belakang gitu. Aduh, enaknya. Sakurani, udah cukup minumnya yuk. Katanya kamu mau ajak aku ke ini, ke tempat memanah. Oh, ya udah ayo. Kamu tahu kan Sakurani tempatnya? Tahu dong. Ayo sini, kalau kamu nggak tahu aku aja yang antar. Nah, tempatnya tuh deket sini loh. Di mana ya? Ini kan tempat tinju. Oh, bukan di sini. Kamu salah tempat.
belakang sini. Oh gitu, coba kita masuk. Nah, ini dia tempat pemanahnya. Wah, kok kamu lebih tahu sih daripada aku? Maaf ya Sakuroni. Ya emang di sini tempatnya. Ya udah Sakurani, ayo kita mulai memanah. Tapi aku masih pakai baju ini. Gak apa-apa. Aku kasih tahu dulu ya. Sakuroni, aku mau coba duluan. Ya udah, kalau gitu kamu harus ganti baju dulu. Ya udah, gantinya di mana? Di situ sih ganti bajunya nih, di sini nih. Ya udah Sakuroni, aku ganti baju dulu, kamu keluar boleh enggak? Ya udah deh. Sakuroni, ya udah Sakuroni kamu ganti baju ya. Oke. Ya udah guys, Sakuroni di luar dulu nungguin Sakuroni ganti baju nih. Sakuroni, kamu udah ganti baju belum? Udah Sakuroni, masuk aja. Nah, cantik banget kamu. Aduh, makasih ya Sakuroni. Ya udah kalau gitu kita belajar memanah ya. Yuk ikut aku yuk. Nah, kita berdiri di sini. Jadi sebelum memanah, kamu harus lihat dulu. Ini loh, ke sini dulu. Di sini adalah target-target untuk kita bisa memanah ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 loh. 7 atau berapa ya guys? Iya benar ada 7. Jadi kamu tinggal pilih mau mana yang mana. Tapi jangan panah hati aku, nanti aku mati lagi. kamu bisa aja di Sakuroni. Enggak lah, enggak mungkin lah aku panah kamu. Paling aku mendapatkan hati kamu aja ya. Dasar modus nih Sakuroni nih. Ya sudah, kalau gitu Sakuroni kamu ikut aku ya ke depan. Oke Sakuroni. Kamu mau aku kasih lihat nggak? Mau apa kamu mau duduk di sini aja? Tunggu aku di sini. Ya udah, aku tunggu sini aja ya. Oke. Nih ya, aku kasih lihat ke kamu. Jadi kamu pegang dulu panahnya. Nah, abis itu kamu berdiri sini. Terus, ya. Sakuroni, aku duluan boleh nggak yang coba? Oh ya, udah Sakuroni. Yaudah yuk sini. Kalau tanya kamu mau coba duluan, tapi kamu udah tahu caranya. Ya tadi kan kamu sudah bilang panah aja 7 target yang ada di depan. Ya udah aku pengen coba duluan ya. Ya udah deh, aku coba dulu nih. Gimana Sakuroni? Ya udah kamu arahin aja ke targetnya. Oke, aku langsung aja ya. Iya. Kok nggak mau Sakuroni? Aku gagal. Aduh, kamu yang sabar dong. Pelan-pelan mananya. Lagi. Coba lagi ya. Aku pengen yang di sini aja nih, yang ketiga nih ya. Coba. Ya nggak bisa. Gimana sih Sakuroni? Aku nggak ngerti. Ya udah, kalau gitu kamu liatin aku dulu ya. Ya udah deh, aku liatin kamu aja. Ya udah, kesini ke depan ya. Ya udah, Sakuroni lihat aku nih cara memanahnya. Gimana sih Sakuroni? Aku nggak bisa. Nah, memanah itu harus sabar. Ini tuh melatih kesabaran kita dan harus fokus matanya ya. Jadi kamu arahkan dulu arahnya. Ini kan ada nih tandanya nih. Nah, aku ceritanya mau panah yang ini ya, yang ketiga dari kiri ya. Nah, setelah ini kamu zoom. Oh, di zoom. Iya, seperti ini. Kamu zoom nih baik-baik, perhatikan. Terus kamu nggak boleh buru-buru mananya. Tekan attack-nya itu yang lama. Oh gitu, berarti ditekan nih. Iya, tekan ya. Nah, tuh. Sampai panahannya itu ketarik ke belakang, baru deh kamu tembak. Cara! Begitu caranya. Bisa kan? Lagi-lagi Sakuroni, keren kamu. Ya, lagi ya. Demi kamu ya, sekali lagi ya. Nih, kamu kan tadi mau target yang ini kan? Aku coba lagi ya, yang ini ya. Buat kamu nih, Sakuroni. Tarik lagi. Lempar. Cek. Nah, seperti itu. Yeay, berhasil dapat trofi. Wah, keren. Sakuroni, kok kamu keren banget? Iya dong. Siapa dulu pacarnya Sakuroni si kumulator? kamu bisa aja deh. Kamu tadi kok tahu nama panjang aku? Tahu dong. Sakuroni, Sakura Simulator Netamaki bukan? Iya betul-betul. Kamu hebat, pacar terdebest. Ya sudah, Sakuroni aku juga pengen coba kayak kamu dong. Ya udah, kamu coba seperti aku ya. Oke deh. Coba nih, kamu kan udah bisa kan yang seperti aku bilang kan? Iya. Jadi ini aku arahin dulu. Aku mau yang di pojok aja, boleh nggak? Boleh. Ya udah nih, kamu arahin dulu. Abis itu kamu zoom. Kamu perhatikan baik-baik. Nah, di sini terus
Coba attack-nya ditahan, ditarik. Yeah. Begini bukan sakroni. Iya betul. Ayo tembak. Yeah. Aduh, kurang tepat. Lagi dong, lagi-lagi ya. Lagi ya. Sekali lagi ya sakroni. Oke. Okay. Tarik lagi. Iya. Yeah. Nah, seperti itu. Asik. Aku bisa sakroni. Makasih ya. Sama-sama sakuraniku sayang. Cila. Ayo, ayo aku coba pengen lihat. Emang benar panahan aku pas di tengah-tengah. Mana? Lihat sih, iya sih tadi kamu dapet trofi. Ah ya udah deh, kalau gitu aku udahan main panahnya. Oh gitu, kamu udah nggak mau main panahan lagi? Iya, udahan aja. Ya udah Sakurani, kalau gitu yuk aku traktir makan ya, asik. Ya udah, kamu paling baik deh pengertian. Ya udah yuk, kalau gitu kita pergi aja dari sini. Emang kamu mau ditraktir apa sih Sakurani? Apa aja, tapi kamu keren banget loh tadi memanahnya. Ah, kamu bisa aja deh. Ya udah, kamu mau aku traktir di mana? Aku traktir di Yumart aja mau nggak? Oh, ke Yumart. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting bareng sama kamu. Ini lewat mana Sakroni? Oh, lewat mana ya? Oh, lewat samping sini aja nih ya, biar lebih cepat. Oh, oke deh. Atau aku pengen banget es krim, boleh nggak usah ke Yumart, aku males ketemu Mbak Mami. Oh ya udah, ya udah kalau gitu kita ke amusement park aja ya. Oke. Sakroni, mobil kamu gepeng. Iya, habis tabrak guys. Aduh. Nah, kamu mau es krim ya? Ayo 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 kita berhenti ya. Nah, sampai deh. Ayo Sakroni keluar dari mobil ya. Oke, aku pesenin dulu ya es krimnya. Ber, pesen es krim dong 2. Oke. Nah, sudah. Sakroni turun ya. Atau mau sama Popcorn juga ya? Beli juga deh sama Popcorn. Ayo Sakroni. Kita duduk di mana ya? Duduk di sini aja deh. Oke deh. Duduk sama-sama ya. Nih es krimnya buat kamu. Asik. Makasih ya Sakroni. Sama-sama Sakroni yang cantik. Ini popcornnya juga, makasih. Aku juga mau duduk samping kamu. Ah, aku juga mau makan es krimnya. Nyami, nyami. Dan makan juga popcornnya. Wah, so sweetnya mereka berdua makan popcorn bersama. Sakroni, makasih ya hari ini kamu baik sekali deh. Sama-sama Sakroni. Oke teman-teman, sudah selesai nih belajar memanahnya. Wah, keren sekali loh Sakroni. Bisa memanah dan dapat trofi. Kalian bisa coba juga guys, datang ke tempat yang ada memanahnya dekat sekolah loh. Ya sudah kalau gitu sampai di sini dulu aja. Kira-kira selanjutnya aku buat video apa lagi ya guys? Kalian komen di bawah aja ya, nanti aku buatin di videonya. So kalau gitu jangan lupa like seperti biasa jempolnya dan subscribe channel aku, dan subscribe gue channel Anin Rohani ya teman-teman, karena di sana aku juga upload video game Sakura loh. So kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video game selanjutnya ya.